Nata, ye, kembali lagi di channel Nata Diari. Hari ini Nata Diari sedang berenang ya. Adik berenang, lagi ngapain ini? Berenang gaya apa? Wow, berjalan teman-teman ya di tengah kolam renang yang lumayan besar, tapi tidak terlalu dalam teman-teman. Ini dangkal ya. Ini kemungkinan itu dalamnya yang di sebelah sini itu 50 cm. Jadi untuk balita bagus banget ya. Nah, kalau di sebelahnya di sana itu ketinggian sekitar 80. Nah, kebetulan ada Diari sekarang mau berenang bersama kakaknya itu perannya Diari. Perannya Diari sukanya itu main frosort dan bro. Nah, jadi mereka suka bermain itu, suka berenang. Nah, jadi sering juga bermain loncat-loncatan, perosotan. Wah, pasti seru banget kalau teman-teman di kemudian hari ada mampir dekat sini. Mari kita ke Kampung Marina untuk gimana? Untuk berenang ya, pastinya pasti bakal seru banget gitu teman-teman. Ya, ini Nata Diari happy-nya. Happy banget ya. Nah, dancing gitu teman-teman ya. Jadi karena mereka bisa berenang, senang banget. Nah, kalau anak-anak diajak berenang, wah pasti seru banget. Senang banget teman-teman. Meskipun setiap hari ke sini, tetapi setidaknya kita usahakan ya teman-teman biar bisa bermain berenang ya, berenang gitu. Ayo berenang nih kakak. Enggak mau. Kakaknya enggak mau berenang ya teman-teman. Bapaknya ini sedang rendaman juga ya. Jadi menghibur anak-anak juga menghibur diri, bro. Yeay. Adiknya Adik Nata Diari dapat apa itu? Dapat batu. Iya, mau dilempar ya? Wih, tuh begitu pasti seru banget, bro. Kalau kita bisa berenang bersama teman-teman di sini, ramein gitu, bro. Jadi di kemudian hari kalau bisa datang ke sini, info-info saja. Nanti barangkali kita bisa janjian, bro. Itu kakaknya main prosotan. Yeay, ya. Nah, jadi kalau teman-teman merasa suka berenang, mari kita bareng-bareng ke sini di Kampung Marina. Nah, kalau teman-teman mau janjian, nanti info-info aja lewat komen, bro, ya. Di komen, nanti barangkali kita bisa barengan gitu. Jadi kalau umpamanya ada teman-teman yang tertarik, nanti tolong dikasih tahu, tolong bagikan video ini. Nanti biar teman-teman yang belum pernah menonton video-video mereka Nata Diari dan perannya Nata Diari bisa ikut ikut nimbrung ya, ya dengan keceriaan mereka di lewat video-videonya Nata Diari dan perannya Nata Diari. Seperti itu pasti seru, yang namanya video anak-anak juga kadang orang tua juga yang menonton video anak-anak merasa terhibur. Pasti seru ya kan bro, seru gitu. Jadi nggak usah manyun-manyun. Nah, mari kita bersenda gurau bersama mereka. Ini adiknya berjalan ya, berjalan. Pelan-pelan deh, nanti ngelunak gitu ya. Bagaimana kalau sama pemirsanya bilang apa, Dek? Pemirsa. Pelan-pelan di sana, nanti ngelulu di sana dalam. Iya, dalam. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja ya. Nah, ini kakaknya perannya Diari. Jadi, kita sekalian ngonten ya bersama kakak. Adik ada di sini, kita ngonten bareng, teman-teman. Jadi, siapa tahu di kemudian hari bisa ketemu lagi di sini ya. Wih, pasti seru banget ya. Kita bisa berenang bersama-sama. Pasti seru, seru banget gitu teman-teman. Berhayal boleh ya, berhayal setinggi langit. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita hayalan kita setinggi langit atau setinggi pohon ini aja. Gak jauh-jauh bisa membuat nama channel ini tenar seantero jagat. Jangan seantero di Indonesia atau di Bali aja. Udah, senangnya bukan kepayang teman-teman. Ini mensupport atau mendukung ya, mendukung acara anak khususnya hari ini berenang, biar mereka bisa menjadi YouTuber atau menghibur masyarakat ya, atau masyarakat Indonesia di kemudian hari. Semoga terhibur teman-teman ya kan. Kalau kita membuat hiburan, semoga terhibur seperti itu teman-teman. Jadi segitu dulu ya teman-teman. Jadi pastikan selalu
beneran video-videonya nanti hari. Dan kami ucapkan banyak terima kasih pastinya kepada teman-teman yang sudah selalu setia menonton videonya Nada Diari. Jangan lupa like dan subscribe atau komen dan share kepada teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu atau terhibur dengan hiburan ini ya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Bye bye dulu adek. Adek kepada pemirsanya. Pemirsanya dek.